kelupaan. Bentar ya. Wuh, kesempatan nih. Loh, ada yang salah deh. Wah, dia balik lagi. Oke, kuasnya udah siap. Saatnya maskeran. Masker wajah? Wadaw! Oh, apaan nih? Mukaku jadi kotor nih. Sorry. Maafin aku ya. Jangan bangun dong, please. Jangan bangun. Kesempatan nih. Mumpung dia masih ngebok parah. Pakain ini aja. Yes, nggak ngeh sama sekali. Dia bakal suka, kan? Thomas? Ya, Naomi. Kamu ngapain? Keluar! Akal bulusmu gatot. Ini odol, kan? Prank ngeselin. Nantangin nih ceritanya. Oke, kujabanin. Main-main sama odol ya? Biar kutunjukin cara makainya. Saatnya beraksi. Siapa sih yang gak suka permen cacing? Tapi kalau buat gosok gigi, bakal enak pastinya. Langsung aja deh, campur semua. Buka tutup odolnya. Masukin permen cacing. Tekan sampai masuk semua, pelan-pelan aja. Terus pasang lagi tutupnya. Bakal ngubah rutinitas paginya nih. Permennya jangan sampai ketinggal. Thomas, ketemu di sini. Mat gosok gigi. Gigiku kok kuning gini? Entar juga kinclong lagi kok. Thomas belum ngeh tuh. Di odolnya ada cacing. Hah? Itu kan? Ah! Banyak virus di toilet! Makan siang kita, mie? Kelihatannya enak. Kok kering gini? tolong sausnya dong. Makasih. Buat jaga-jaga aja. Fiyah, gak ngeprank kok. Hausnya. Wadaw, seger nih. Gak lagi di prank kan? Ngapain juga? Gak tahu ya. Wow! Gimana nih? Akhirnya muncrat terus. Tolongin dong. Susah nafasnya. Kamu yang ngeprank kan? Yah, dia ngambek tuh. Satu poin buat Luna. Wuhuu, mantul banget bebersih sambil jejogetan. Cie, rajin amat sih. Sampai gak mau meleng. Dor! Emang aku bocil? Beres. Hah? Luna? Tadi kayak ada suara. Masih sibuk sendiri tuh. Bagus, kesempatan. ada dia nggak sih? Jadi dak-dikduk nih. Boleh juga. Kosongin dulu isinya. Ganti pakai soda biru. Warnanya cantik kan? Bebersih . Wah, ada Luna ya? Saatnya eksekusi. Sepi banget kayak di kuburan. Udah pas banget nih. Jangan berisik. Sampai gak ada aku coba. Dor! Lizzie? Itu kan beracun. Pembersih kaca tahu? Gak apa-apa kok.
kan cuma soda. Hah, yeah, ketipu lagi. Sip dah. Bagus, 3-3. Posisinya jadi seri, saudara. Namanya juga BFF, perlu saling prank dong. Siap? Ayo, Sweet. Batu, gunting kertas. Minggir dong, aku mau buka duluan, please deh. Cukup. Yaudah ya, oke deh. Ya ampun, aksesoris rambut lengkap. Mulai dari sisir aja deh. Pasti gampang kok. Wow, rambutmu. Kenapa? Cantik banget. Udah lama pengen rambut pelangi aku tuh. Wah, ini permen deh. Dan rasanya enak banget. Oke, aku buka ya. Punyaku juga bagus nih. Au, sisirnya asli. Kasihan, jangan nangis. Oh iya, mending buat ngerapihin rambutku. Bakal agak lama nih. Ayo dong, lepasin. Lepasin! Oh, rambutku! Rontoknya banyak banget. Luna, kasihan amat. Nih, ambil pitaku aja. Buat apaan coba? Ya dimakan lah. Oh, ini permen. Enak banget. Air dong. Oke deh, Jake. Dia haus kan? Air putih sih pasti segar. Nyalain AC-nya ya. Gerah nih. Hah? Oke. Haha. Mau sandwich dong. Oh, dingin nih. Matiin AC-nya. Ih, nyuruh-nyuruh terus. Dia pasti bakal kapok. Jake. Kali ini harus totalitas. Mau soda dong? Kamu kan ada kelas. Oh, untung kamu ingetin. Harus mandi 5 kali nih biar tetap bersih. Aku kan bilang, masa sih? Ternyata cuma bohongan. Kok malah sibuk teleponan? Luna, bentar dong, lagi telpon nih. Udah gak bisa dibiarin. Sibuk sama HP terus. Ku bikin lengket sama meja nih. Rasain. Mending balik duduk lagi. Apaan sih? Jangan ganggu deh. Ya, taplaknya ikut ketarik. Makanannya juga. Oh, udah kayak kapal pecah. Duh, malu banget sumpah. Salah sendiri mainan HP mulu. Mantap, Lizzie. Sementara kamu unggul. Coklat double emang enak banget. Ngapain pakai sendok kan?
Tapi bentuknya mirip kayak apa gitu? Ngeprank ah! Emangnya apa sih yang bikin kita ngerasa jijik? Anabul lah! Ulah kamu kok gini amat sih, Cing? Kan udah ada litter box-nya. Wah, pas banget nih. Kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Tuh! Perutku tiba-tiba mual. Perlu dibersihin. Ada aja ya kejadiannya. Nih buat kamu. Bikin geli kan? Wah, yang ini gede juga. Lezat. Luna, kamu beneran makan ee? Gak mau lihat. Bikin muntah. Parah, kamu kok tega? Ya ampun, dia sampai rela ngejar-ngejar ceweknya. Kamu nangis? Kenapa? Garing gitu. Ya ampun, itu kan cuma film. Jangan lebay deh, ah. Ya, sorry deh. Namanya juga baper. Hah, susah dibuka nih. Coba gigit deh. Ya, nggak bisa juga. Astaga, gitu aja nangis. Nggak usah lebay deh. Mendingan kuwarnain aja mumpung masih nyampe. Waduh, telat. Udah nggak bisa nyampe. Hah, gegara kaki aja mewek. Aku lapar mulu nih. Hah, aku kan nggak ngidam ini. Aku mau acar sama krim kocok. Kenapa salaminya ditambahin krim kocok? Oh, enak juga ternyata. Tapi aku pengen makan acar. Oke juga. Kalau ini gimana? Bentar deh. Kan ada coklat dan taburannya. Taruh di tusukan aja. Terus cocol ke coklat ini. Lanjut ke taburannya. Nah, jadi kelihatannya oke juga. Saatnya balas dendam. Ini buat kamu. Oh, wow, makasih banyak. Aromanya enak. Astaga, jijik banget. Hah, kamu ketipu. Yah, dia yang ganti nangis tuh. Bawang dan coklat emang dahsyat. Aku dulu. Akulah. Ya udah, kita undi aja. Siapa dulu bola ajaib? Udah siap? Nah, lihat sendiri kan, giliranku. Wow, palet eyeshadow raksasa. Langsung cobain ah. Yang kuning kayaknya bagus. Nggak kelihatan apa-apa. Oh, aku ngerti. Ini sih buat dimakan, bukan make up. Hah? Gimana? Wow, cakepnya. Aku kan emang suka eyeshadow. Geli banget. Warna pinknya cantik. Aku pause bentar boleh kan? Mari kita pencet. Nah gitu dong, kenapa warnain mata doang? Perlu dibikin begini biar cetar. Kumis birunya mantep kan? Jelas dong. Pencet lagi playnya. Bentar, pengen ngaca nih. Bayangan siapa tuh? Kayak monster. Kok bisa gini? Mana aku tahu, kok nanya aku? Aneh banget. Semoga campurannya udah bener. Masuklah. Waktunya hampir habis. Berarti adonan pertamaku udah matang.
Hasilnya cantik banget. 2 batang coklat kuncinya. Semoga adonan kedua ini sama cantiknya. Loh, udah habis. Annie manggang kue lagi. Mulutku udah ngiler. Panas. Tenang. Emma, kamu ngapain sih? Maaf ya, nggak izin. Lihat aja nanti. Ambil double tape. Tempel ke permukaan yang rata dan lepas bagian atasnya. Taruh semangkuk tepung di atasnya. Sekarang tinggal tunggu. Emma, bisa ambilin tepungnya? Loh, kok nyangkut? Nggak bisa diangkat. Emma, itu bukan bedak. Kocak banget. Semua mukanya kena. Kamu jadi mirip monster tepung. Cuma gara-gara sepotong muffin. Ada yang bisa ambilin Emma handuk? Makanya jangan usil kalau aku masak. Dia nyebelin. Bikin deg-degan nih, sumpah. Kok udah habis? Minumnya yang elegan dong. Tapi kok... Payah. Bodoh amat. Oke, siapa nih yang mau ngambilin snack? Gunting menang dong. Oh iya, popcornnya jangan lupa. Makasih loh. Popcornnya jangan lupa. Sok-sokan ngatur deh. Sodanya mana coba? Buat ngedongkrak energi kan? Icip dikit gak apa-apa lah. Duh, ngadet. Wah, mending buat ngeprank aja. Angkat tutupnya pakai sendok. Jangan sampai ngebuka, dikit aja cukup kok. Ambil kaleng satunya dan pasang kayak gini. Kocok dulu biar isinya muncrat. Nih Naomi, ku ambilin sodanya. Makasih. Kok didimin aja? Pakai satu sentuhan, saudara. Tuh, sodanya muncrat semua. Kok malah nyiram ke aku semua? Kamu gak apa-apa kan? Aduh, kena batunya deh. Kok bisa lemot gini? Yang penting bisa minum soda. Nah, tahu sendiri kan siapa yang payah? Bodoh amat. Aduh, filmnya gak kelar-kelar sih. Oke, dia nyenyak banget. Taruh serangga bohongan dia di sini aja. Sekarang pakai bulu ini buat bangunin dia. Aduh, anak unicorn, berhenti gelitikin dong. Oh, dia udah mau bangun, sembunyi. Hah, ada apa? Ah, ya ampun, tolong, jelek banget. Hah, kamu menjeritnya kenceng banget. Gak percaya kamu giniin aku. Hey, sini ambil roti lapisnya. Nih dia, makasih, mantep banget. Wah, dimakan, digigit. Hah, apa itu? Serangga! Serangga! Lucu. Nikmatin sisa roti lapisnya ya. Tunggu sebentar, aku tahu mesti gimana. Baiklah, aku punya mangkuk dan susu. Nah, selanjutnya tambah sedikit gelatin. Jumlahnya pas. Sekarang pewarna makanan. Cuma sedikit warna merah seharusnya cukup kok. Campurin semuanya dan diamkan sedikit. Sekarang cetakan. Cetakan cake silikon ini mesti berhasil. Tapi tambahin tarantula bohongan ini dulu. Masukin adonannya di atas laba-laba. Udah tersembunyi tuh. Masukin ke kulkas dulu. Nah, beres. Hey, aku bikin cemilan enak nih. Ayo cepet ambil. Tada! Wow, kelihatannya enak banget.
cicipin ya. Eh, apaan ini? Aduh, laba-laba! Ada laba-laba gede tuh! Hah, sekarang siapa yang menjerit lihat serangga palsu? Kamu tuh! Hah, sepadan banget deh! Terus, mobilnya langsung datang dong! Pasti seger nih! Icip, ah! Enak! Kok dimakan sih? Ini kan punyaku. Kelamaan sih. Ngerecokin aja deh. Harus dikasih pelajaran nih. Abis dibagi dua, bolongin tengahnya pakai sendok. Kalau udah, masukin tusuk gigi. Pengen makan semangka lagi. Emang masih mau kalau ada tikusnya? Masukin ke sini. Mantap. Eksekusi. Wah. Semangka nganggur tuh, belum kapok. Pasti bakal aku balas, Jake. Beneran udah Senin lagi ya? Tapi untung rambutku rapi. Halo sikat gigiku. Loh kok? Pasta giginya udah habis? Nyebelin. Masih ada yang nyisa nggak ya? Ayo dong. Satu tetes juga nggak apa-apa. Gah. Aku cuma butuh sedikit doang kok. Orang yang ngabisin ini harus dibikin kapok. Udah tahu habis, kenapa nggak diganti coba? Lihat tabung pasta gigi ini. Gunting ujung bawahnya. Sekarang bisa kamu isi pakai apa aja. Bahkan selai coklat hazelnut yang lengket ini. Masuklah. Setelah selesai, tutup bukaan ini pakai kertas lilin. Dan kalau udah pas, gosokkan setrika panas ke atasnya. Kelihatan kayak baru kan? Kayaknya pagi Emma cerah banget. Kenapa sih pada nggak suka hari Senin? Oke, mana pasta giginya? Nyari ini ya? Rasain, aku harus nguping. Oh, dia bahkan nggak ngeliat. Pasta gigi ini rasanya agak kayak coklat. Kena deh, Lana. Aku harus bikin penghalang. Wow, pasti ku bales nanti. Tapi enak juga sih. Mungkin dia sebenarnya mau ngasih cemilan. Suka deh bikin kue di dapur yang bersih, ovennya udah panas. Kuenya udah matang belum sih? Baunya enak. Muffin blueberry emang mantul. Oh, hai. Ya? Bentar, mau icip muffin andalanku? Gak mau. Malah beli sampah coba. Isinya apaan sih? Soda super gula. Muffin coklat bantet. Gak mutu banget sih. Kok jadi aku yang hebring? Ya kan pengen lebih diapresiasi. Wadahnya kebuka kan?
Di resep unik ini cuma perlu tepung kok. Segini cukup lah ya. Dia balik, kalemin aja. Cabut dulu ya. Kamu mau? Enggak deh. Kamu juga bakal tahu. Yang bener aja, Naomi. Aku makan muffinnya aja deh. Ntar ingetin aku buat beli tepung ya. Aku duluan ya. Dapat spons make up. Aku juga perlu ini. Kalau kemana-mana harus bawa ini. Hih, katanya hari ini bakal cerah. Kok hujan? Kebanyakan ya. Untung ada 3. Cocoknya sih taruh di dahi. Kurang enak dipandang nih. Maksudnya apaan? Punyaku juga samaan, gak apa-apa deh. Taruh secukupnya aja, olesin ke pipi. Menurutmu gimana? Hah? Lumayan kok, tapi coba deh diratain lagi. Aku gak jago dandan. Ini kan permen, pantesan bentuknya aneh, tapi kelihatan lezat. Kenyal dan manis. Coba icip deh, emang enak. Nih. Enak kan? Merem lagi bentar, bisa lah. Siapin pulpen, mantap. Lagi ngimpi apa sih? Seru banget tuh. Mau lebih greget gak? Jangan bangun. Gerak-gerak mulu deh. Tangannya ngebuka. Udah kayak minta hadiah. Gini aja. Auto jantungan nih pasti dia. Gini cara bikinnya. Biar kayak luka beneran. Cukup. Wah, snack. Oh iya, tambahin merah-merah dikit. Bagus. Hahaha. Pasti bakal epic nih. Apaan ini? Tanganku. Tanganku berdarah. Ini tuh serius, Jake. Oke deh, gak perlu ngegas lagi. Pranknya boleh juga sih. Keren. Aku bentar lagi jadi pembuat roti profesional. Saatnya nunjukin kemampuan dekorasiku. Ngapain sih? Itu gula ya? Aku nyemil di ruang TV aja deh. Kayaknya enak nih. Yap, yang ini aku bawa juga. Berani-beraninya dia. Belanjaannya berceceran lagi. Tapi tenang. Dia bakal nyicipin resep terbaruku. Kalian sadar, pasta gigi mirip banget sama gula. Apalagi yang putih. Mirip banget nih. Tapi rasanya jauh banget. Kita ratain sedikit. Emang gak semulus gula? Tapi dengan sedikit kesabaran, lama-lama makin mirip kan? Semuanya jadi cantik pakai meses. Naomi! Apalagi? Aku bikin kue spesial untukmu. Wow, kamu baik banget sih.
Pasti rasanya enak. Asik. Hah? Kok kayak ada yang aneh? Ini bukannya aroma mint ya? Makasih ya, kamu harusnya lihat wajahmu.